bagaimana sisa-sisa hidup ini kita komit jadikan agama sebagai kehidupan. Apa yang belum kita tahu, cari tahu. Yang jelas, kita masih punya kesempatan. Sekurang-kurangnya sisa hidup ini menjadi sisa hidup yang terbaik. Apapun profesi kita, apapun status kita, menjadi profesi yang baik dan status yang baik. Kalau jadi ya perempuan, jadi istri, istri yang baik dalam pandangan Allah, dapat syurga karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam status seorang istri. Suami yang baik, kalau jadi suami-suami yang baik, baik dalam pandangan agama, semuanya menjadi modal dan pahala untuk akhirat. Jadi pengusaha-pengusaha yang baik, karena pahalanya mantap bohnya kita minta. Ana mucih ba majlis ta'lim ana mucih tu mucih. Kira duduk ai kita je minta pahala. Dia minta pahala. Menghindari dari godaan dosa sudah berpahala walaupun tidak ibadah. Macam dorongan-dorongan untuk berbuat kesalahan terus menerus. Menghindari dorongan-dorongan salah itu, godaan-godaan salah itu karena Allah, itu sudah jadi pahala. Urung mekar tergoda nyonya kupeng semengut nyok bagah kaya nyonya dah pengen bagah kaya menyuh anak dah semengut kata anak lebah. Orang beriman enggak apa-apa saya enggak kaya, enggak apa-apa enggak dapat untung, yang penting saya tidak berdosa, sudah dapat pahala. Digantikan oleh Allah jauh lebih bermanfaat daripada kekayaan yang dihasilkan oleh dosa-dosa.